warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Pusparingga, selaku perwakilan Dewan Komisaris Keluarga Muhammad Mukorobin dan Direktur Keuangan PT Mega Sindo Mulia Utama. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang PT MMU. Di antaranya, PT MMU berdiri pada tanggal 29 Mei 2019. Yang kedua, PT MMU bergerak di bidang jasa konstruksi sipil dan perumahan. Perumahan-perumahan yang dikerjakan selama ini sebatas komersial. Yang ketiga, PT MMU memiliki visi dan misi di antaranya membangun infrastruktur sipil dan perumahan dengan menjaga kualitas terbaik sesuai dengan aspek-aspek teknis yang sudah ditentukan. Menjaga kepercayaan dan membantu pengembangan perusahaan pemberi pekerjaan agar bisa maju bersama dan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Yang keempat, prinsip-prinsip perusahaan. Yang pertama, quality, yang artinya selalu menjaga kualitas pekerjaan, mutu, dan hasil memuaskan. Yang kedua, responsibility, artinya tanggung jawab penuh pada pekerjaan, siap diberikan masukan, ide, dan kritik dalam pekerjaan. Yang ketiga, powerful, yang artinya sumber daya manusia yang handal, tenaga ahli yang mumpuni, dukungan peralatan yang memadai, kekuatan finansial yang baik, serta berjiwa pantang menyerah. Yang kelima, kami selalu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kepercayaan, rasa memiliki bersama, dan maju bersama, sehingga membuka peluang besar bekerja sama dengan siapapun di bidang jasa konstruksi dan perumahan, baik kerjasama perseorangan maupun antara perusahaan BUMN maupun swasta. Dan yang terakhir, bersama kami, insya Allah, rencana dan cita-cita besar para pemberi pekerjaan akan kami bantu terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.